Okey, assalamualaikum dan selamat datang ke Hakik Adana Channel. Okey, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Okey, saya sekarang ni berada di orang kata Jaya Batu Cave. Kalau korang kan nak kenal lah. Okey, kalau di hadapan saya ni, okey, korang tahu kereta apa? Alah, macam korang nak tahu, ini adalah sebelum ni Toyota Vios ni orang kata mendahului tahta kereta non-national, sedangkan yang laris yang sebelum model sebelum ni. Okey, yang untuk model, untuk yang seterusnya, okey, Honda dah berjaya mendahului tahta tersebut sebagai kereta non-national car yang terbanyak dan terlaris di dalam Malaysia. Okey, yang ni aku cakap ni, ini depan ni generasi keempat ni, Honda City 1.5 ni spek yang sederhana punya E. Generasi keempat ni Honda City 1.5 ni spek yang sederhana punya E. Kalau nak tahu beza dia, alah senang je tengok beza dia punya sport ring dia. Dia pakai 15 inci, yang untuk yang model yang premium je, yang 1.5V tu dia pakai 16 inci. Itu je. Okey, kalau tengok depan ni, okey, dia beza. Okey, ni yang ni generasi yang orang kata yang fourth generation yang facelift punya. Yang model sebelum ni ada, orang kata tak ada apa? Lampu apa, DRL ni tak ada. Untuk model sebelum ni. Kenapa aku suka kereta ni? Sebab kalau untuk yang generasi yang kelima ni, kalau kita tengok tu, dia nampak lebih kepada, betul-betul nampak sedan, nampak petak. Dia nampak, orang kata, untuk kereta ni nampak lebih sporty. Dia nampak macam curvy sikit, selanta sikit dia punya design dia. Satu lagi, Honda City ni, kalau kita tengok daripada jauh tu, betul-betul nampak jantang lah. Nampak maskulin, nampak simple. Walaupun kereta ni, kereta ni sebagai kereta passenger car, memang betul-betul, kalau kita buat custom, memang nampak cantik lah. Okey, daripada depan ni, dia punya logo Hitch ni. Okey, logo macam biasa. Dia tak ada macam sensor apa. Model lama kan, maklum lah. Dia tak ada safety sense, dia tak ada untuk model E Untuk yang model yang generasi kelima, dia ada Honda Sensing. Okey, dia tak ada fog light, tak ada. Dia just ada DRL saja. Lampu macam biasa. Lampu, orang kata lampu masih, orang kata mentor biasa. Bukan LED lampu. Tapi masih terang lagi. Lampu halogen. Tapi untuk yang spek V, dia pakai lampu xenon. Okey, dia punya spot ring. Okey, spot rim 175/65R15. Okey, untuk yang Honda ni, untuk stok tayar ni, memang dia pakai Goodyear punya. Goodyear. Untuk yang full specnya, dia pakai Goodyear Assurance. Ni yang Goodyear yang biasa punya ni. Aku tak silap, Goodyear GT3. Honda ni memang sinonim dengan Goodyear lah. Memang dia tak boleh kalau tayar macam Dunlop ke, Dunlop ke, kalau Bridgestone ke. Aku tak suka tayar macam tu. Aku dua model, dua benda aku suka. Goodyear Continental. Kalau dari segi tayar Toyo ni, aku suka sebab dia bajet. Bajet tapi tahan. Okey, daripada side tepi ni, macam aku cakap lah, generasi kelima lebih pada petak lah. Lebih dia memanjang sedikit. Tapi dari segi bonet ni lagi besar daripada model yang generasi kelima. Sebab tu aku cakap kereta ni lebih pada practicality. Walaupun spek E, dia ada macam biasa lah. Dia ada chrome kat sini. Lepas tu ada keyless entry. Nanti kita tengok dalam dia. Dia, walaupun spek E lah, memang complete lah. Betul lah. Okay. Lepas tu dia ada shark fin antenna. Tapi bagi aku kereta ni, bila tengok daripada depan ni, dia lagi cantik daripada model sebelum ni, model yang baru. Betul. Nampak lebih sporty. Ni tak ada lah nampak macam kereta apa, dia nampak macam apa, belakang tak aku suka model belakang ni. Tak nak lampu belakang ni. Dia punya design ni, dia punya line shape lah ni sampai dekat situ. Nampak tak? Nampak tak dia punya curve dia? Aku suka tempat dia turun ke bawah, dia punya line tu. Supaya nampak macam aerodynamic sikit. Okey, dari segi belakang ni, okey, yang ni reflector ya. Dia bukan fog light, reflector. Ni reflector di bawah ni. Kalau untuk model yang baru ni, dia tak ada macam ni. Dia tak ada design macam ni, model baru ni. Dia kosong. Bila kosong tu nampak macam, Allah, hai, buruknya. Benda ni nampak berjenis sikit.
lepas tu dia ada chrome kat sini, logo sini Honda City. Lepas tu dia ada camera, reverse camera. Kalau ada saya tengok bonet dia. Bersaiz 510 liter. Agak besar 510 liter. Okey, kalau untuk model yang baru Vios tu, yang aku suka ni sebab dia ada spare tayar, full spare tayar, full size spare tayar. Ini biasa je. Ini biasa je, full size tayar. Ini tayar bayar macam biasa lah. Kalau yang Vios baru, okey, satu lagi dia ada ni. Okey, kalau kita nak turunkan ni, punya seat ni 60-40 ratio ni, kita just tekan ni je. Tekan ni je. Dia akan turun sendiri. Dia turun, dia tolak je lah. Dan ni lah design dia, simple je. Tapi lebih, tapi dalam memang complete. Aku suka dalam model, design dalam lagi daripada model sebelum ni, model baru. Okey, dari segi powertrain ni, okey, powertrain untuk Honda iVTEC ni, okey, dia menggunakan SOHC single overhead cam Honda iVTEC 1.5, lepas tu digabungkan dengan gearbox CVT daripada Jetco, dan dia menghasilkan orang kata 125 horsepower, 120 horsepower, dan orang kata torque dia setinggi 145 Nm of torque. Untuk kategori segmen B ni dia je lebih power, lebih torque berbanding daripada Honda apa, Toyota Vios, Mazda tu, okey, Porto Persona. Okey, dan untuk kereta ni dia pakai apa, dia front wheel drive, lepas tu dia menggunakan suspension map dia truck. Lepas tu untuk yang belakang tu dia masih pakai torsion beam macam biasa. Okey, ni dah dari segi layout engine dia. Dia punya mounting dia ABS. Okey, lepas tu dia punya ni battery Amazon. Inilah gearbox dia. Gearbox TVT dekat bawah ni. Dan dekat sini lah gearbox TVT. Macam ni lah dia punya position engine. Ni kalau ikut orang ni, dan depan ni, ni isi dia kat sini, exhaust dekat belakang ni. Macam tu lah design dia macam engine. Ni yang aku suka pasal yang untuk ni apa, tongkat ni. Dia ada apa, insulator ni. Kalau tak ni, kalau kita pegang ni panas ni. Even Toyota Vios baru ni pakai yang getah punya. Apalah ni, yang bagus. Dia lebih percaya memudahkan orang. Okey, mari kita masuk ke dalam . Okey, ni menggunakan, okey, kita masuk. Dia pakai keyless entry macam biasa. Okey. Okey, untuk kereta ni, macam nilah dia punya digital analog. Aku rasa ni lebih kemas lah, lebih tersusun, ni besar, ni kecil. Okey, yang ni. Okey, ni RPM. Dia orang kata apa? Dia information ni semua dekat sini. Dia satukan kat sini. Jadi kalau macam Vios, dia bentuk macam tu. Nampak macam orang kata lebih unik sikit. Tapi pada pendapat aku, panas sikit orang ini. Okey. Tapi untuk infotainment masih menggunakan player yang lama, bukan Android player atau Apple CarPlay. Okey. Tapi ini masih digital. Sebab tu aku suka yang untuk model ni. Model ni dia punya design ni kalau ikut daripada jauh ni, lebih futuristik, lebih modern, lebih kemas. Cuma untuk model baru dia ada soft touch plastik. Tapi bagi aku benda tu bukan isu yang sangat besar lah. Lepas tu dia punya finishing dia sangat cantik. Dia punya design ni aku suka. Lepas tu okey, ni gearbox, kotak gearbox ni. Lepas tu masih gunakan conventional apa, handbrake. Untuk yang model yang generasi kelima, dia ada apa, auto hold, parking elektronik punya. Okey, dia punya steering ni. Okey, ni kawalan muzik kat sini. Kawalan muzik, lepas tu dia ada pedal shifter, walaupun spek E ada pedal shifter. Lepas tu dia ada cruise control, babe. Ni yang penting. Kalau untuk yang model Vios E yang nanti aku yang tengok video sebelum ni, nanti aku bagi link kat bawah video tu. Ni ada cruise control. Even yang Vios E yang facelift pun tak ada. Macam mana? Walaupun model sebelum, model previous, model generasi keempat, dia punya benda yang orang perlu tu banyak kat sini. Kalau macam sense tu, benda tu nombor 3, nombor 2 macam tu. Okey, dia ada eco mode, sama macam Toyota Vios, sama kan, dia masih ada ni. Dia punya kawalan side mirror.
Cuma untuk yang ni just ada traction control, lepas tu ada auto lipat side mirror. Lepas tu punya lampu adjuster. Itu je. Kalau macam apa dia, untuk yang Vios yang spec E tu, dia ada forward collision warning, semua yang sensor melibatkan the safety sync lah semua. Cuma dia tak ada dashcam, tak ada apa, apa dia, ADAS, ASA semua tak ada. Sebab ni tak ada Honda Sensing. Untuk model yang baru tu dia complete dengan Honda Sensing. Lepas tu dia ada 6 speaker, ada 6 airbag untuk safety. Kereta ni ada 6 airbag. Kalau Vios tu ada 7 airbag. Vios tu ada tambahan sikit pada, tak silap aku, dekat bawah ni. Ada airbag dekat bawah ni. Segi seat dia agak selesa. Waktu push up button ni sangat cantik. Dulu sebelum ni pakai yang merah punya. Ni pun ni walaupun warna kerupu, nampak lebih mewah. Okay, dia punya okay meter information. Okay, dia ada okay 3A. Lepas tu dia ada range berapa kilometer, 151 kilometer. Lepas tu dia ada outside temperature, sama macam Vios yang model facelift baru tu. Lepas tu average 14.5. Dia ada average minyak berapa. Lepas tu 3B. Lepas tu akhirnya jam. Okay, itu saja dah dari segi information ni lah. Bagi aku yang information Vios lebih detail lah berbanding yang ni lah. Tapi itu Vios yang generasi baru tau, facelift pula tu. Okay, bagi aku, pada pendapat aku lah, patut orang suka Honda lah. Dari segi interior dia lebih modern lah, lebih fresh, lebih seronok, fun to drive berbanding dengan Vios lah. Sebab kalau kita masuk Vios ni, nampak macam clumsy, nampak macam biasa, nampak macam bosan, boring kan, masuk dalam tu. Sebab bagi aku yang bagusnya dari segi reliability, engine, penjimatan minyak, itulah dia untuk orang yang jenis macam tu lah. Nah, kalau jenis orang yang untuk Honda ni, jenis orang yang suka, yang hobi dia suka drive jauh-jauh, yang balik jalan jauh, PJJ ke apa ke, sebab ni semua entertainment dia. Walaupun tak ada Android Apple CarPlay, bila kita masuk dalam ni, kita masuk tu kita akan rasa seronok duduk dalam ni. Kita tak rasa boring, tak rasa mengantuk. Kita akan rasa macam lebih energy bila kita masuk dalam ni. Bila kita akan rasa ada semangat tu kita nak masuk dalam, duduk dalam kereta macam ni. Baru aku nak cerita ni, dari segi armrest ni, ni baru betul praktik ergonomik, baru rasa ergonomik. Baru kena ni Vios baru ke belakang macam ni jauh, tak boleh nak ni, tak boleh nak rest ni dia punya lengan ni. Lepas tu ni dalam ada tempat ada compartment sini. Sini banyaklah ada dia, kereta ni praktikal tau sebab dia ada banyak kat holder sini. Okay, kalau ikut yang belakang ni, ini yang paling aku suka lah. Sebab dia leg room space dia sangat besar. Kursi tak menegak, dia punya headrest dia, ya Allah cantiknya. Seal sangat cantik. Cuma okay, yang ni aku paling suka untuk kereta ni, dia ada aircon belakang tau. Aircon belakang Vios ada, tapi aku yang tak sukanya Vios, dia punya armrest dia ke belakang. Armrest dia ke belakang. Lepas tu dia untuk yang seat tengah ni, jadi passenger tak ada ruang. Sini macam mana nampak lega sikit, walaupun ada bonggol kat sini. Lepas tu dia ada power outlet macam biasalah. Cuma tak ada USB. Itulah tu silap dia. Patut dia kena equip dengan USB lah kat sini. Power outlet 2.1 ampere. Ini si pocket dia untuk letak phone. Sebab tu aku suka, sebab walaupun model yang sebelum ni masih praktikal, lebih praktikal daripada Vios sebelum ni. Dari segi interior masih mewah, walaupun model generasi lama. Speaker kiri kanan. So ada satu benda yang saya tak berapa suka lah pasal kereta ni. Satu adalah yang ini, walaupun masa saya beli tu, benda ini adalah satu something yang wow lah. Sebab dia semua touchscreen. Touchscreen masa so, mula-mula launching kan. Launching kan lawa kan masa tu. Nak beli tu memang rasa impress lah dengan teknologi touch macam ni. Tapi bila dah pakai lama, sebab benda ni dia capacitive touch. So kita tak dapat rasa
mana yang kita tekan masa driving, kita tak dapat feel lah. Sebab semua ni flat. Flat tu. Kita tak tahu, kita nak buka aircon pun kita kena tengok, tengok sini, baru kita tekan on off. So kalau nak sekarang yang Honda baru ni, City baru, dia guna physical button. Physical tombol, betul. Knob semua kita boleh rasa lah. So itu weak point, tapi mungkin ada orang yang suka macam ni sebab dia nampak canggih. Ada yang tak suka lah in terms of practicality lah. Tapi ya, dari segi MZ, kalau kau cakap dari segi practicality ya, ekonomi, kau duduk ni, oh tak ingat dia ada ni kan. Dia boleh adjust ni macam biasalah. Telescopic punya steering kan. Kan? Front back semua. Bagi pihak review, aku kata owner review ni, dia kata okey, dari segi aku kata laju power pickup dia, dia kata memang terbaik. Dia berkata tak menyesal beli. Nasib baik dia kata tak ambil bios sebab dia jenis kaki tekan, kaki laju. Lepas tu kalau naik genting, dia kata dia kata memang, orang kata memang cepat je, handling sedap. Cuma CVT dia agak busy sikit lah. Dia punya gearbox dia agak busy sikit, biasalah. Dari segi maintenance ni, okay, untuk kereta ni, owner cakap dalam lingkungan dalam 200-300 macam tu untuk yang servis pertama, yang kedua tu lah. Okay, kalau bila dah masuk major service, okay, dia punya cost, okay, ni cost untuk major service eh. Major service dalam okey, untuk 60,000 km, kalau kita tengok dekat sini, ni owner punya receipt dalam RM600,594. Okey, yang ni untuk yang orang kata major service lah, untuk yang segala-gala ni semua ni, akan banyak-banyak fluid yang kena tukar ni, brake fluid lah, orang kata washer lah, minyak lah, label sekali semua, engine oil. Okey, lepas tu aircon service. Okey, berbalik pada yang ni. Okey, yang ni bila dah masuk okey 70,000 ni, owner ni banyak jalan jauh. Ni lebih kurang dalam 600 jugaklah kalau untuk yang servis-servis major ni. 600 aku boleh cakap dalam bawah 1,000 lah kalau nak maintenance. Untuk kereta ni lah. Okey, kesimpulan daripada kita ni lah. Okey, aku boleh katakan okey, untuk yang Honda City 1.5e generasi keempat, walaupun apa kita dapat model spek ni agak sederhana dengan Sport Rally 15 dengan tapi dia complete dengan apa segala kelengkapan dalam dari segi apa, ada walaupun ia ada pedal shifter, lepas tu dia ada DRL. Walaupun orang kata DRL ni tak penting, bagi aku penting juga untuk malam-malam ni sebab kadang-kadang orang tak nampak kan DRL ni untuk siang, walaupun waktu siang. Lepas tu dia dari segi power torque dia lebih tinggi daripada Vios, daripada Mazda, daripada Persona. Kalau nak kalau ada orang kaki jenis tekan ni, nak naik bukit ke naik genting, memang tak ada masalah untuk kereta ni. Selepas tu okey, dari segi passenger bagi aku ni lebih selesa daripada Vios, betul, untuk kereta Vios yang generasi baru. Vios tu bukan aku kata tak selesa, selesa, cuma yang aku boleh bagi skor dekat sini sebab dia ada aircon belakang. Aircon belakang tu penting. Lepas tu dia punya seat tengah dia lebih selesa daripada model Vios. Betul, sebab Vios ni dia armrest dia ke belakang tu, jadi menyebabkan seat tengah tu, seat belakang kat tengah tu jadi tak ada ruang kat situ. Okey, kalau untuk model second hand ni masih ada lagi, masih ada value lagi, anda boleh cari dekat Mudah. Kata Kalis Auto.my, boleh cari dia punya orang kata kereta scan. Kereta scan ni masih berbaloi lagi walaupun scan hang out. Betul, masih berbaloi lagi. Betul cakap Fazi tu. Ni kereta kawan saya apa-apa suggestion, cadangan dan komen, anda boleh komen dekat bawah. Kereta apa saya nak buat review.